Kabar baik didapatkan Persib Bandung. Persib Bandung mewajibkan pemainnya untuk menggelar latihan mandiri di rumah setelah penerapan PPKM darurat yang membuat fasilitas olahraga di Bandung ditutup, termasuk Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA yang biasa digunakan tim Pangeran Biru itu untuk menggelar latihan. Namun baru-baru ini kabar baik didapatkan klub kesayangan Bobotoh itu. Kabarnya, klub yang dinahkodai Robert Rene Albert telah kembali mendapatkan izin untuk menggunakan fasilitas olahraga di Bandung. Izin datang langsung dari Ketua Harian Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kota Bandung, Emma Sumarna. Sudah ajukan permohonan, alasannya logis, kata Emma, dilansir bolasport.com dari Tribun Jabar. Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Bandung, Edi Marwoto, juga membenarkan kabar Persib yang sudah mendapatkan restu penggunaan fasilitas olahraga di Bandung. Insya Allah, Persib Bandung bisa latihan setelah mengajukan surat permohonan ke Ketua Harian Satgas dan direkomendasikan oleh beliau, ucap Edi. Tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, tuturnya. Rekor baru Bonek dan Persebaya. Bonek dan Persebaya berhasil membukukan rekor baru di dunia sepak bola nasional. Baru-baru ini, Bonek mengadakan lelang jersey Mat Halil yang ditebus oleh penawar tertinggi dengan harga Rp130.888.888. Angka ini memecahkan rekor sebagai jersey termahal di Indonesia. Sebelumnya, jersey termahal menjadi milik legenda Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, yang laku dengan nilai Rp23.000.000. Pemenang lelang ini adalah pengguna akun Instagram @wahyukenzo88, seorang pengusaha asli Surabaya yang kini tinggal di Jakarta. Uang yang didapatkan dari lelang ini nantinya akan digunakan untuk bantuan penanganan COVID-19 seperti bantuan oksigen hingga operasional ambulans. Presiden Persebaya Azrul Ananda yang hadir pada penyerahan jersey Mat Halil mengaku sangat mengagumi gerakan Bonek ini. "Saya hanya datang untuk mengagumi. Saya berterima kasih kepada semua karena ada satu rekor yang dipegang oleh Persebaya. Luar biasa. Semoga ini menjadi koleksi di tempat yang istimewa. Ini adalah simbol kemenangan Persebaya," kata Azrul.